Saya bersetuju dengan pendapat-pendapat anda di tanah air. Apa jua keputusan akan berlaku, pemain-pemain negara kita perlu mendapat pujian yang menyeluruh kerana mereka adalah wira sebenar. Abang Long tu pasukan Malaysia bagi dia tanda di situ. Gol! Gol! Positif akhirnya! Arnold Bhatia tidak dapat dihalang dan di hujung sana. Kita mampu kecewakan Indonesia sekali lagi, Rezim. Tak kiralah cara mana, kita perlu memenangi perlawanan ini. Ya, benar. Kita menantikan saat-saat sebegini, Zainal. Badrul Bahtia berdepan dengan penjaga gol pasukan Indonesia. Tendangan yang terakhir. Tahniah, tahniah, tahniah buat pasukan kemasan.